Iwet Ramadan, yang dulu aktif di tim Ahok dan tim Jokowi, mengunggah momen ketika Anies Baswedan dan istrinya, Ferry Farhati, menjenguk dirinya. Kunjungan itu diunggah Iwet Ramadan di akun Instagramnya, @iwetramadan. Karena kejutan hidup banyak macamnya. Terima kasih Pak Anies Baswedan, Ibu @ferry.farhati untuk kunjungan, doa, madu, dan bunganya, tulis Iwet melalui keterangan unggahannya. Momen itu kemudian dicuitkan ulang loyalis Anies Baswedan, Tatak Ujiati, melalui akun Twitternya, @tatakujiati, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Kemarin Mas Anies dan Mbak Ferry menjenguk Mas Iwet Ramadan yang SCDG sakit. Mas Iwet dulu aktif di tim Ahok dan tim Jokowi. Sejak 2019 beliau aktif membantu berbagai kegiatan di Jakarta, TMS Advice City Branding Plus Jakarta. Semoga Mas Iwet lekas sehat, tulis Tatak Ujiati sembari membagikan tangkapan layar Instagram momen tersebut. Cuitan itu pun ramai dikomentari netizen. Sebagian besar memuji sikap Anies Baswedan, meski ada pula yang tetap nyinyir. Kemanusiaan di atas perbedaan politik, tulis salah satu warganet. Saat jek gubernur Pak Anies mengayomi semua warga Jakarta tanpa membedakan pendukungnya atau bukan, agama dan golongan, balas warganet lainnya di kolom komentar, komentari yang di bawah ini jauh lebih substantif dari ngomenin kuda, hal biasa terjadi. Gue pernah naik andong di Malioboro, kudanya juga ngamuk SPT itu, namanya juga binatang bang. Belas gak penting dan substantif utek dikomentari, cuit netizen lainnya. Sungguh negarawan sejati, Pak Anies Baswedan semoga Allah izinkan memimpin Indonesia, tanda selainnya, jadi bagaimana menurut Anda? Fajar.co.id